Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Sekarang kita lanjutkan kembali kajian kitab Lum'atul I'tiqad oleh Al-Imam Muwaffaquddin Abi Abdullah Muhammad bin Al-Qudam Al-Maqdisi atau bin Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dengan syarah atau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemarin sempat kita bahas tentang kaidah secara umum yang berkaitan dengan masalah asma dan sifat Allah. Di situ ada tiga kaidah, yaitu kaidah yang berkaitan secara umum tentang asma dan sifat, kemudian kaidah yang kedua tentang nama Allah secara khusus, dan nanti kaidah yang ketiga kaidah khusus tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas kaidah pertama, yaitu kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajibnya kita memahami nas tersebut sesuai dengan zahirnya dan tidak boleh kita mentakwil-takwilkannya atau menyimpangkan, menyelewengkan maknanya dari yang sesungguhnya. Sekarang al-qaidah tsaniyah. Ini masih dalam pembahasan Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kaidah yang kedua fi asmaillah, tentang sifat, tentang nama-nama Allah. Wa tahta hadhihi qaidati furu'. Kaidah ini memiliki cabang-cabang. Al-furu'ul awal, cabang yang pertama, asma Allah kulluha husna. Atau bisa dikatakan kaidah yang pertama dalam asma Allah, yaitu bahwasanya kita yakini semua nama Allah itu baik. Artinya ai balighatun fil husni ghayatu, yaitu sudah sampai kepada puncak kebaikan, nah, keindahan dan lain sebagainya. Li annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha bi wajhin min al-wujuh. Karena nama-nama Allah tersebut mengandung sifat-sifat yang sempurna. Karena memang di antara keyakinan Ahlus Sunnah, setiap nama atau setiap nama Allah itu pasti mempunyai sifat. Allah namanya Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahman. Allah punya sifat atau Allah punya nama Al-Ghafur, punya sifat Al-Maghfirah dan lain seterusnya. Ya, setiap nama Allah pasti memiliki sifat. Nah, ini berlainan dengan keyakinan sebagian kelompok, yaitu Al-Mu'tazilah, yang mengatakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Dikatakan oleh mereka Allah namanya As-Sami tapi tidak punya As-Sam'. Allah Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allahu Alim, kata mereka, tapi tidak punya Al-Ilm. Ini adalah kesalahan fatal. Ini adalah suatu kebatilan, suatu kesesatan. Ya, Ahlus Sunnah meyakini setiap nama Allah pasti memiliki sifat yang terpuji, sifat yang sempurna.
La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sama sekali dari nama-nama atau sifat-sifat Allah tersebut. Qala Allah Ta'ala, dalil bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang mulia adalah firman-Nya, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Surat Al-A'raf ayat 180. Misal dzalik, contohnya Ar-Rahman, fa huwa ismun min asma'illahi Ta'ala. Ar-Rahman termasuk salah satu di antara nama-nama Allah Ta'ala. Dalun ala sifatin azimatin hiya rahmatul wasi'atu. Nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan akan suatu sifat yang mulia, yaitu rahmat Allah yang sangat luas. Ya, Allah punya nama Ar-Rahman yang maha penyayang, dan kasih sayangnya Allah itu luas. Ya, sampai-sampai bukan hanya orang mukmin saja yang mendapat kasih sayang Allah, bahkan orang-orang kafir itu pun mendapat kasih sayang Allah. Mereka diberi rezeki, mereka diberi kesehatan, ya, diberi ilmu masalah dunia. Ini diantara kasih sayang Allah SWT, sangat luas sekali. Ya. Meskipun kasih sayang yang sementara di dunia ini. Wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illahi ad-dahru. Dan masih banyak lagi nama-nama Allah yang lain. Kemudian di sini dikatakan, oleh karena itu kita ketahui dari sini bahwasanya bukan termasuk nama Allah ad-dahru. Ya, ad-dahru kalau dalam terjemahannya artinya masa atau waktu. Ad-dahru artinya masa atau waktu. Sebagian orang salah sangka, ya, salah paham bahwasanya ada yang mengatakan ad-dahru itu namanya Allah, padahal ini bukan termasuk namanya Allah. Karena apa? Li'annahu la yatadhammanu ma'nan yablughu ghayatal husni. Karena kata-kata ad-dahru itu tidak mengandung suatu makna yang menunjukkan suatu hal yang baik. Ya, berlainan dengan Ar-Rahman, apalagi kalau kita lihat ad-dahru, nama ini tidak memiliki sifat, ya. Sedangkan rata-rata namanya Allah itu diambil dari apa? Suatu sifat yang mulia, atau ada istiqoqnya. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa Nahwu ada pecahannya. Ya, fa'ala, yaf'ilu, masalan fa'lan atau fa'lan dan sebagainya, ada isim istiqoqnya. Bukan isim yang jamid. Ya, seperti ku al-kursi isim jamid karena enggak ada pecahannya. Fa'ala yaf'ilunya enggak ada. Demikian juga ad-dahru. Ini berkaitan dengan berlainan dengan Ar-Rahman. Ada kata-kata rahima yarhamu, rahmata wa rahima wa rahman. Ini termasuk nama-nama yang diambil dari fi'ilnya. Adapun ad-dahru tidak ada. Adapun sabda Nabi SAW, fa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahru. Ya, orang yang mengatakan Allah itu memiliki nama ad-dahru, mereka beristimbat, berdalil dengan hadis Nabi SAW, la tasubbu ad-dahra. Jangan kalian mencaci, mencela ad-dahr, yaitu waktu atau masa. Karena Allah itu adalah ad-dahru. Ya. Mereka langsung saja mencopot dari hadis ini nama Allah yaitu ad-dahru. Namun ini tidak benar. Ini adalah suatu istimbat yang salah. Menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Fa ma'nahu malikud dahri. Sebetulnya arti innallaha huwa dahr, artinya Allahu malikud dahri, adalah pemilik masa, pencipta masa, pencipta waktu. Al mutasarrifu fihi. Yang mana Allah mengatur, ya. Mengatur ad-dahru tersebut, waktu dan masa itu. Dari mana kita tahu arti huwa dahru, dia adalah ad-dahru, bahwasanya Allah pemilik dahru, ya. Padahal kita sudah jelaskan dahulu kaidah dalam memahami asma dan sifat harus secara apa? Zahirnya.
Zahirnya kelihatannya hadis ini mengatakan Allah itu adalah Dahru. Ini isimnya, namanya Allah adalah Ad-Dahru. Tapi mengapa? Kata Syekh Utsaimin di sini, maksud Ad-Dahru, dia ada Ad-Dahru adalah pemilik atau pengatur Ad-Dahru, pengatur alam, pengatur masa itu, karena ada korinahnya, ada dalilnya, ya. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bukan maksud itu adalah zahirnya. Bidalil qawli fi riwayat tsani anillahi ta'ala biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Kan ada riwayat yang kedua, yaitu dari hadis qudsi, Allah berfirman biyadil amru, segala perkara ini ada di tanganku, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Ini menunjukkan bahwasanya sabda Nabi SAW, Allah adalah Ad-Dahru, adalah masa. Itu artinya Allah lah yang memiliki masa, Allah lah yang mengatur masa atau waktu tersebut, mengganti malam dengan siang dan seterusnya. Jadi terkadang ada sesuatu yang kelihatannya itu apa? Zahirnya kelihatannya menyimpang daripada kaidah yang pertama. Padahal kalau diteliti lagi tidak. Ya, kalau itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nanti insya Allah banyak contoh-contohnya lagi. Namun sekali lagi, kaidah dalam masalah nama Allah, bahwasanya kita yakini nama Allah itu semuanya indah, semuanya baik, dan terkandung di dalam nama Allah itu sifat yang sempurna. Sekarang al-far utsani, pokok atau cabang yang kedua daripada kaidah asma Allah, bahwasanya asma Allahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Bahwasanya nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur. Karena adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yaitu as'alukallahumma bikul ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut semua namamu yang engkau miliki, yang engkau menamakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-makhlukmu, atau ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ini adalah bentuk tawassul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang kalau ingin berdoa, ya sepatutnya untuk dimulai dengan puji-pujian terhadap Allah, seperti dalam hadis ini, Atau seperti dalam doa Nabi ini, ya. Tawassul dengan menggunakan nama Allah, ini adalah tawassul yang masyru', sebagaimana firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan memakai nama-nama Allah yang baik tersebut. Kita misalnya minta ilmu, ya alim, kita sebut nama Allah al-alim, ya al-alim, alimni, ya razzaq, urzuqni, wahai yang atau zat yang memberi rezeki, berilah aku rezeki, ya rahman, irhamni. Ya, kalau bisa disesuaikan dengan permintaan kita nama Allah tersebut. Di antaranya tawassul dengan mengatakan, ya Allah, aku minta kepadamu dengan perantara semua nama-namamu yang baik. Misalnya saja seperti dalam hadis ini. Di dalam doa Nabi SAW ini ada suatu hal yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu dalam sabda beliau, ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak, dan aku minta kepadamu, ya Allah, dengan nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Kemudian dikatakan sini, wa ma ista'tharallahu bi fi'lil ghaib indahu la yumkin hasluhu walal ihatatu bihi. Apa-apa yang disimpan oleh Allah di dalam ilmu ghaibnya,
maka tidak mungkin kita bisa menghitungnya, tidak bisa kita apa meliputinya, atau tidak bisa kita mengetahui semua nama Allah tersebut. Jadi ada nama-nama Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang sahihah. Namun masih ada lagi yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Dan ini belum diajarkan kepada Rasul atau kepada makhluk-makhluknya. Artinya masih banyak nama-nama Allah yang belum kita ketahui. Misalnya saja malaikat, ya. Malaikat itu ada nama-namanya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih. Jibril, Mikail, Israfil, Malik dan lain sebagainya, Malakul Maut. Namun masih banyak lagi nama-nama yang tidak kita ketahui. Kita beriman dengan semua nama-nama apa malaikat tersebut secara global. Ya. Demikian juga kita meyakini ada nama-nama Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, dan juga kita yakini ada nama-nama Allah lain yang belum kita ketahui. Ini menunjukkan nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tidak terbatas dengan jumlah 99 atau 100 atau 1000 atau yang lainnya. Kita tidak mengetahuinya. Nah, kemudian kalau ada orang bertanya, bagaimana dengan firman sabda Nabi SAW bahwasanya Allah itu punya 99 nama? Maka kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal jam'u baina hadza wa baina qawli fil haditsis sahih. Adapun bagaimana cara kita menggabungkan antara doa Nabi di atas dengan sabda Nabi SAW yang sahih ini, yaitu innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ashahada khalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsoha, ahsoha artinya mengetahui nama-nama Allah, kemudian memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ahsoha itu bukan seperti yang diyakini sebagian orang awam, yaitu mengumpulkan nama-nama Allah yang 99 kemudian menjadikannya sebagai zikir Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, kemudian Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Khabir, disebut ya, dibuat zikir. Ini bukan termasuk dalam hadis ini. Ini salah memahami apa hadis. Karena apa, tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW Nabi berzikir dengan memakai nama-nama yang 99 itu dalam satu rentetan, dalam satu zikir. Dan tidak ada. Yang ada misalnya subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang ada. Karena zikir itu termasuk dalam bahasa nahwu al-kalimatul mufidah, kalimat yang sempurna, ya. Yang di situ ada apa? Ada mubtada dan khabarnya. Bukan Allah 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 atau huwa 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 sebagaimana zikirnya orang sufi. Ini bukan termasuk dalam sabda Nabi SAW yang ini. Barang siapa yang ahsoha, diterangkan Ibnu Qayyim, ahsoha itu mengetahui nama-nama Allah tersebut, kemudian memahami maknanya dan sekaligus mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensi daripada nama-nama Allah itu? Contohnya, kita tahu Allah itu Maha Penyayang. Konsekuensinya kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman misalnya, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang berlumuran dosa dan maksiat, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini karena apa? Kita tahu Allah punya nama Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka kita apa? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini arti konsekuensi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensinya juga kita mengamalkannya dalam apa? Doa. Ya Rahman, Ya Rahim itu masuk menjalankan konsekuensi daripada nama-nama Allah yang husna tadi. Bagaimana menggabungkan? Kita kembali lagi pada pembahasan, yaitu bagaimana menggabungkan antara hadis ini Allah memiliki 99 nama dengan doa Nabi SAW yang ada nama-nama Allah yang disimpan di dalam ilmu ghaibnya. Inna ma'na hadzal hadits, inna min asma'illahi tis'atan wa tis'ina isman man asada fil jannah. Wa laysa al-murad hasru asma'i ta'ala bi hadzal 'adad. Sesungguhnya
hadis yang mengatakan Allah memiliki 99 nama bukanlah suatu penyempitan ya terhadap nama Allah dengan bilangan ini. Wa naziru hadza an naqul indi mi'atu dirhamin a'dathuha lis-shadaqati fala yunafi an yakuna indaka dirhamu ukhra a'dathaha lighairi shadaqah. Ya, sabda Nabi ini yaitu Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang ahsaha maka dia masuk surga. Ini seperti orang yang mengatakan saya ada ya di kantong saya, misalnya ada di lemari saya uang 100 dirham yang aku sediakan untuk sedekah atau untuk infak atau untuk sumbangan misalnya. Hal ini tidak menafikan, tidak meniadakan akan adanya uang yang lain yang disediakan bukan untuk apa? Sedekah, tapi untuk belanja, untuk membeli buku misalnya. Demikian juga dengan sabda Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama yang disediakan bagi orang-orang yang mau apa? Ahsaha, yaitu 99 nama yang dapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan ini tidak menafikan akan adanya apa? Nama Allah yang lain yang tidak Allah sediakan untuk orang-orang yang ahsaha, yaitu nama-nama yang disimpan dalam ilmu ghaib. Sekali lagi, hadis yang mengatakan lillah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman bukan untuk apa? Penyempitan akan nama Allah, tapi 99 ini memang disediakan Allah hanya untuk orang-orang yang apa? Mau ahsaha, yaitu mengetahuinya atau memahami maknanya dan apa? Mengamalkan konsekuensinya. Ini kaidah yang kedua dalam nama-nama Allah. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Al-Far'ul Salim, cabang yang ketiga daripada kaidah nama-nama Allah, asma'ullahi la tasbutu bil'aqli wa innama tasbutu bisyara. Nama-nama Allah itu ditetapkan dengan nas syariat, bukan dengan akal. Nama-nama Allah itu tidak ditetapkan dengan akal, namun ditetapkan dengan syariat. Atau dalam kata lain, asma'ullahi tauqifiyatun, artinya harus ada dalilnya. Kita mengatakan nama Allah itu Ar-Rahman, ada dalilnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah punya nama Al-Alim, ada dalilnya. Innallaha alimun hakim. Allah punya nama As-Sami, dalilnya apa? Innallaha was-sami'ul 'alim misalnya. Apa? Intinya apa? Nama Allah tauqifiyah, harus ada apa? Dalilnya dari Al-Qur'an dan dari hadis yang sahih. Fahiya tauqifiyatun. Nama Allah itu tauqifiyatun, harus ada dalilnya. Ya tawaqqaf isbathuha 'ala ma ja'a 'ani syara'. Ya, menetapkannya harus sesuai dengan dalil syariat. Fala yuzadu biha, tidak boleh ditambah-tambah. Wala yunqas, dan juga tidak boleh dikurangi. Li annal aqla la yumkin idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma. Tidak boleh kita pakai akal-akalan dalam menetapkan nama Allah. Ya. Tidak boleh main akal-akalan dalam masalah nama Allah, karena apa? Akal tidak bisa sampai kepada penetapan nama Allah yang sempurna. Menurut kita, menurut akal mungkin baik, menurut akal mungkin itu merupakan nama Allah yang pantas, namun di sisi Allah tidak. Ya, karena akal manusia terbatas, tidak sampai kepada nama-nama Allah yang sempurna. Fa wajib al-wuquf fi dzalika 'ala syar'i. Maka wajib untuk kita berhenti sesuai dengan apa? Syariat. Kalau yang ditetapkan syariat kita tetapkan, kalau yang tidak ditetapkan kita diam. Tidak boleh menetapkan sesuatu yang bukan ada dalilnya. Wal anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu au inkaru ma samma bi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala fa wajaba sulukul adab fi dzalik. Karena memberi nama bagi Allah yang Allah sendiri tidak memberikan nama bagi dirinya, atau mengingkari nama yang telah ditetapkan oleh Allah, merupakan suatu jinayah, istilahnya kurang ajar, suatu kelancangan terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka wajib untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid asma wa sifat, ya, tauhid asma wa sifat artinya apa? Isbatu ma asbatahullahu ta'ala li nafsihi minal asma'i wa sifati fi kitabihi au ma asbatahu rasuluh sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi as-sahih an asma'illahi ta'ala wa sifati min ghairi tahrifin wala tamtsilin wala ta'tilin wala wala takyif. Maka ulama al-sunnah mengatakan tauhid asma dan sifat adalah kita menetapkan atau menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya di dalam kitabnya Al-Quran dan yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih tentang nama dan sifatnya tanpa tahrif, yaitu menyimpangkan maknanya. Yang kedua, tanpa tamtsil, menyerupakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan tanpa ta'til, meniadakan, menolak, mengingkari nama Allah. Dan juga tidak membagaimanakan sifat Allah tersebut. Ini arti daripada tauhid asma wa sifat. Di antaranya, kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh menambahi. Di antara nama Allah, atau di antara ucapan sebagian orang yang menisbatkan nama Allah padahal itu bukan nama Allah adalah Ar-Rasyid. Ar-Rasyid ini banyak kalau kita lihat dalam kumpulan 99 nama itu, baik dalam sampul mushaf yang belakang itu nama ada Ar-Rasyid. Ini tidak ada dalilnya, ya. Maka tidak boleh kita tetapkan. Dan juga perlu kita ketahui ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah yang memang sebagiannya digunakan dalil oleh atau sebagian orang menjadikannya dalil tentang urutan-urutan nama Allah, yang mana hadis tersebut lemah. Ya, ada hadis yang menyebutkan langsung 99 nama. Ya, dari pertama sampai ke 99. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, tapi hadis ini kata oleh para ulama hadis yang dhaif. Oleh karena itulah para ulama berijtihad untuk mengumpulkan nama-nama Allah tersebut dari Al-Qur'an maupun dari hadis yang sahih. Misalnya Al-Muhsin misalnya diambil dari kata apa? Allah Al-Jamil. Dari mana? Inna Allah Jamil yuhibbu al-jama'. Tidak ada langsung Nabi mengatakan nama Allah itu 99 nama langsung disebutkan satu persatu. Tidak ada. Yang ada apa? Dalam hadis yang berpencar-pencar. Jadi sebagiannya terkadang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi tapi hadisnya tidak sahih. Kemudian Al-Farru'ur-Rabi, cabang yang keempat dari kaidah asma Allah, kullu ismin min asma'illahi ta'ala fa innahu yadullu ala zatillah. Setiap nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan akan zatnya Allah, wa ala sifat, dan menunjukkan akan sifat Allah yang terkandung di dalamnya, wa ala al-athal al-mutarattaba alaihi in kana muta'addiyan. Dan yang ketiga, ada pengaruh daripada nama Allah tersebut jika nama Allah itu diambil dari fi'il yang muta'addi. Ini berkaitan lagi dengan bahasa Arab. Makanya pentingnya bahasa Arab itu ini, ya, kita mengetahui istilahnya para ulama dan mengenal memahami akidah secara benar. Ya, apa arti fi'il muta'addi yang kita jelaskan? Sebelum kita membaca, kita jelaskan dahulu bahwasanya nama Allah itu ada dua kemungkinan. Ada yang muta'addi diambil daripada fi'il yang muta'addi, yaitu yang membutuhkan apa? Objek. Misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman dari kata-kata rahimah yarhamu. Ini termasuk fi'il yang apa? Muta'addi, karena membutuhkan objek. Ya, rahimallahu fulanan. Allah merahmati si fulan. Ada objeknya yaitu apa? Fulan. Ya, maka dikatakan ini adalah fi'il yang muta'addi, yang mana nama yang diambil daripada fi'il tersebut termasuk apa? Isim yang muta'addi seperti Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman butuh objek yaitu almarhum yang dirahmati.
Nah, kalau nama Allah itu diambil daripada fi'il muta'addi, itu mengandung atau menunjukkan akan tiga hal. Yang pertama, nama Allah Ar-Rahman menunjukkan akan suatu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adanya zat yang bernama Ar-Rahman. Yang kedua, nama Ar-Rahman tersebut menunjukkan akan suatu sifat, yaitu sifat apa? Ar-Rahman, Allah menyayangi. Dan yang ketiga, ada apa? Pengaruh daripada nama tersebut atau sifat tersebut, yaitu Allah merahmati hamba-hambanya, Allah merahmati makhluk-makhluknya. Ini ada apa? Ada istilahnya, efeknya ada, pengaruhnya ya, atau ada asarnya. Ini jika nama Allah itu muta'addin, itu harus kita tetapkan tiga hal. Zatnya Allah, yaitu zatnya Rahman, kemudian sifatnya yaitu menyayangi, dan konsekuensi ataupun efeknya atau pengaruhnya yaitu Allah merahmati hamba-hambanya. Ya. Di antaranya juga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, misalnya saja seorang ibu merahmati anaknya, itu di antara dampak atau efek daripada nama Allah Ar-Rahman. Ya. Karena apa? Karena apa? Karena Allah memasukkan kasih sayang nya kepada seorang ibu, sehingga seorang ibu menyayangi apa? Anaknya. Sampai-sampai apa? Binatang buas, meskipun buas kepada orang lain, tapi dia masih kasih sayang dengan apa? Dengan anaknya sendiri. Ini menunjukkan pengaruh daripada sifat Allah Ar-Rahman. Adapun kalau nama Allah itu bukan diambil dari kata fi'il atau sifat yang muta'addi, maka cuma ditetapkan dua saja, zatnya Allah dan sifatnya. Pengaruhnya tidak. Ya, karena bukan muta'addi, enggak membutuhkan apa? Enggak membutuhkan objek. Kita baca, misalu dzalika fi ghairil muta'addi. Nama Allah yang bukan muta'addi yaitu Al-Azim. Al-Azim diambil dari kata-kata fi'il apa? Azuma ya'zumu. Seperti hasuna yahsunu. Lazim atau muta'addi? Hah? Lazim. Tidak membutuhkan objek. Falayatimul iman bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah dalan ala dzatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu min sifati wahyal 'azamatu. Dalam kita mengimani nama Allah Al-Azim itu tidaklah sempurna kecuali dengan kita beriman tentang namanya Allah yaitu Al-Azim yang menunjukkan akan zatnya Allah. Ya, zat yang azim. Dan yang kedua, mengimani apa yang terkandung daripada nama tersebut dari sifat-sifat Allah atau dari sifat Allah yaitu al-azamatu. Ya, namanya al-azim, sifatnya al-azamah, yang maha agung, yang memiliki sifat apa? Keagungan. Ini harus kita apa? Tetapkan dua saja. Kalau itu bukan apa? Muta'addi. Wa misalu dzalika fil muta'addi. Adapun contoh nama Allah yang muta'addi, falayatimu ayatu Ar-Rahman. Falayatimul imanu bihi hatta tu'min bi itsbati isman min asma'illahi dalan ala dzatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu min sifat wa hiya Ar-Rahman wa ala ma tarattaba alaihi min atharin wa huwa innahu yarhamu man yasha. Ya, dalam kita mengimani nama Allah Ar-Rahman itu tidak akan sempurna kecuali engkau atau kita beriman dengan menetapkan nama Allah yaitu Ar-Rahman tersebut yang menunjukkan akan zat-Nya. Kemudian wa alama tadammanahu min sifat, dan juga menetapkan sifat yang terkandung dalam nama itu yaitu sifat Ar-Rahman. Dan juga yang ketiga, mengimani apa-apa yang apa merupakan dampak atau pengaruh daripada nama Allah tersebut, yaitu bahwasanya innahu yarhamu man yasha, sesungguhnya Allah merahmati siapa yang dikehendaki. Ya, kalau kita mau mengambil misal contoh yang lain, yang muta'addi misalnya, Allah punya nama As-Sami, yang maha mendengar. Kita wajib mengimani Allah memiliki nama As-Sami yang menunjukkan akan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengimani akan apa? Sifatnya Allah, yaitu sifat apa? Asma, mendengar.
Dan yang ketiga, menetapkan konsekuensi atau pengaruh daripada kata-kata as-sami ini atau sifat as-sama, bahwasanya Allah yasma'u man yasha, ya, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah, fasami Allahu la fasami Allah qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, ya, bahwasanya Allah mendengar, ya, syakwa, pengaduan seorang perempuan, dan Allah yasma'u apa saja yang dia dengar, ya, mendengarkan apa yang diucapkan oleh para hambanya. Demikian juga Al-Basir, Allah memiliki nama Al-Basir, punya nama Al-Basir yang menunjukkan akan zatnya dan mengandung apa sifat Al-Basir, melihat. Konsekuensinya Allah melihat apa yang kita lakukan di dunia ini dan lain sebagainya. Ini yang muta'addi. Adapun yang lazim, nama Allah yang lazim bukan yang muta'addi, seperti Al-Hayya, ya, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu termasuk apa yang lazim, yang tidak membutuhkan apa objek. Maka kita tetapkan hanya dua saja. Kita tetapkan apa Allah itu Al-Hayyu yang menunjukkan akan zat yang maha hidup, dan Al-Hayya, Allah memiliki kehidupan yang mana kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan kita. Allah Hayatun Abadiyah. Hak kehidupan Allah tidak diiringi oleh ketidakadaan dan tidak akan mungkin diiringi oleh kematian. Dia maha hidup. Ini yang berkaitan dengan kaidah-kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulangi lagi. Yang pertama, semua nama Allah itu baik. Yang kedua, nama Allah tidak terbatas dengan suatu bilangan. Dan yang ketiga, nama Allah itu tauqifiyah, harus ada dalilnya. Yang keempat, setiap nama Allah itu mengandung zatnya Allah, mengandung sifatnya Allah, dan jika dia muta'addi maka mengandung apa dampak atau pengaruh daripada nama dan sifat tersebut. Sudah dan belum? Baik, kita lanjutkan. Atau mungkin yang belum paham silakan bertanya, biar tidak salah paham. Karena memang ya lebih sulit ya kita memahami kaidah daripada hanya sekedar ya ceramah biasa. Ya, kaidah memang harus apa kita pahami. Karena kalau kita sudah paham kaidah itu lebih mudah dalam memahami apa pembahasan-pembahasan setelahnya. Makanya agak lebih sulit dan harus memang dihafalkan. Insyaallah mungkin kita tanya nanti. Baik, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Al-Qaidatu Tsalitsah. Kaidah yang ketiga, fi sifatillah, yang khusus tentang sifat Allah. Wa tahta furun aidan. Dan di bawah kaidah tentang sifat Allah ini ada lagi cabang-cabangnya. Cabang yang pertama, sifatullah kulluha 'ulya. Sifatu kamalin wa madhin laisa fiha naqsun bi wajhin min al-wujuh. Bahwasanya sifat Allah semuanya itu ulia, tinggi, mulia. Sifatu kamal, sifat yang sempurna. Wa madhin, sifat yang terpuji. Laisa fiha naqsun, tidak ada kekurangan di dalamnya dari segala segi. Di antara sifat Allah al-hayya. Allah itu mempunyai sifat al-hayya, kehidupan, wal ilmi, ilmu, wal qudrah, kekuasaan, was sam', pendengaran, wal basar, penglihatan, wal hikmah, ya, kebijaksanaan, war rahmah, ya, kasih sayang, wal 'ulu, sifat ketinggian, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Ini contoh-contoh daripada sifat-sifat Allah. Dikaulihi ta'ala walillahil matalul a'la. Allah punya sifat yang mulia. Dalilnya apa? Ayat dalam surat An-Nahl, yaitu walillahil matalul a'la. Allah memiliki al-matal. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, al-matal itu adalah as-sifat. Allah memiliki sifat-sifat yang a'la, yang mulia, yang tinggi. Walianna rabb kamilun, karena Allah zat yang maha sempurna, fa wajaba kamalu sifatihi, maka wajib untuk memiliki sifat yang sempurna juga. Kemudian
wa idza kanatis sifatu naqsan la kamala fiha fahya mumtani'atun fi haqqi. Ya, kalau ada suatu sifat yang kurang, tidak sempurna, maka ini mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sifat yang tercela, sifat yang tidak baik, yang ada kekurangan di dalamnya, maka mumtani'ah, mustahilah, tidak mungkin Allah memiliki sifat tersebut. Seperti apa contohnya? Kalmaut, ya, seperti sifat kematian, tidak mungkin Allah disifati oleh kematian, ya. Jangankan kematian, ya, Allah saja tidak tidur, apalagi mati. La ta'khuduhu sinatun wala naum, ya, tidak mungkin Allah akan diliputi oleh sifat al-maut. Wal jahl, demikian juga sifat kejahilan, ketidaktahuan, tidak mungkin. Ilmunya Allah sempurna. Ya, la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya, Allah berfirman, la yadhillu rabbi. Rabbku tidak yadhil, tidak jahil, wa la yansa, tidak akan mungkin apa? Lupa. Ini bedanya ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Meskipun sama-sama apa? Ilmu. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samii'ul basir. Nama Allah, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Meskipun namanya sama, lafadznya sama. Ya, makhluk punya ilmu, Allah punya ilmu, tapi ilmunya Allah ya sama dengan ilmunya makhluk. Ilmunya Allah la yadil, tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Berbeda dengan ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk, sebelumnya makhluk itu apa? Jahil. Wa kana al-insanu dzaluman jahul. Secara asal manusia itu bodoh, belajar kemudian apa? Menjadi pintar, menjadi tahu, memiliki ilmu. Tapi Allah enggak, ya. Allah ilmunya azaliun, ya, mulai dari dahulu sampai, ya, tidak ada batasannya. Sedangkan ilmunya makhluk didahului oleh kejahilan dan akan diiringi oleh apa? Kelupaan. Berapa banyak ilmu yang sudah kita lupakan sekarang? Berapa banyak ayat yang sudah kita lupakan? Berapa banyak hadis yang dulu kita tahu kita lupakan sekarang? Ini bedanya ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk, meskipun sama-sama namanya apa? Ilmu. Al-jahal tidak mungkin, ya. Sebagaimana tuduhan orang-orang Syiar Rafidhah. Orang Syiar Rafidhah menuju bahasanya Allah itu tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Yang dinamakan oleh mereka ilmu al-badah atau aqidatul badah. Mereka punya aqidah yang mereka namakan aqidatul badah. Badah dari kata-kata badah yabdu ay dhahara yadhharu. Artinya Allah ya tahu, ya, sesuatu itu kecuali setelah terjadinya. Ini berlainan dengan apa? Imam-imam yang mereka kultuskan. Mereka miliki 12 imam yang mereka kultuskan dan mereka mengatakan imam-imam kamilah yang mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Adapun Allah tidak. Ya, makanya kata para ulama, Ar-Rafidhahumul Kuffar. Karena mereka apa? Mencela Allah, mencela para nabi, mencela para sahabat, dan akidah mereka tidak sama dengan akidahnya kaum muslimin. Agama Syiah bukan agama Islam. Syiah suatu agama, Islam agama tersendiri. Wal ajiz, demikian juga Allah tidak, ya, disifati dengan al ajiz, kelemahan. Was samam, yaitu ketulian. Wal ama, kebutaan. Wa nahwi dzalik, dan yang selainnya. Li'anna subhanahu aqbal wasifina lahu bin nafsi wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi min naqais. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman bagi orang-orang yang mensifatinya dengan sifat-sifat yang nakes, sifat-sifat yang kurang. Sebagaimana ketika orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah hulat aidihim wa lu'inu bima qalu. Allah mengatakan tentang orang Yahudi yang suka mencela Allah. Makanya tidak jauh beda antara Yahudi dengan orang Syiar Rafidhah. Karena apa? Orang Yahudi mencela Allah, demikian juga orang apa? Orang Syiah. Dan terlebih lagi yang mendirikan agama Syiah adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, tidak ada bedanya. Allah mencela orang Yahudi, mengancam orang Yahudi, melaknat orang Yahudi karena apa? Mereka mensifati Allah dengan sifat yang tercela. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah.
Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, artinya Allah itu pelit, bakhil. Maka Allah mengatakan hulat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah bah terbentang. Walu'inu bima qalu, dan mereka bah dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Ini ancaman Allah bagi yang mensifati dirinya dengan sifat yang tercela. Wa nazzaha nafsahu, dan Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang mereka sifatkan. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang mereka sifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut, yaitu sifat yang kurang. Wali anarab la yumkin an yakuna naqisan, karena memang Allah tidak mungkin disifati dengan sifat yang tercela, sifat yang kurang. Limunafatin nasib lirububiyah, karena kalau Allah punya sifat kekurangan, sifat kurang, maka ini sebagai celaan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ar-Rabb harus sempurna, ya. Maka sifatnya juga apa? Harus sempurna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.